Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah wa syukrun lillah. Dan marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah kurnia hidayah at-taufiq al-inayah lagi as-sakinah, Allah masih lagi panjang umur dan sehat wal afiah. Allah masih lagi tetapkan iman yakin kita kepada Allah, dan Allah bagi kepada kita kekuatan boleh kita melakukan taat ibadah, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua-dua nikmat ni selalu kita tahu, selalu kita dengar. Bila masuk di dalam bicara mula-mula pada nak bahas, kita akan kenangkan, sebut banyak-banyak ke ustaz, baba-baba dan tuan-tuan guru kita, akan beri peringatan supaya kita selalu mengenang, selalu rasa harga berasanya mahal iman yang berada di dalam hati Islam, yang kita duk taat, kita duk ibadat, kita duk patuh setia kepada Allah. Itu dua-dua adalah nikmat yang paling besar, a'zamu minan ni'am, sebesar-besar daripada segala nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam. Karena bukan semua orang boleh, bukan semua, dan bukan basing kuasa ushul dok pemberi Allah kepada siapa yang dia nak beri, pada siapa yang nak beri. Masya Allah kan, apa dikandaki Allah akan jadi, akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa dia tak kandak, tak nak beri, tak say pada siapa, dia akan tak beri, tak akan jadi. Dah kita perhati tengoklah di dalam hidup kita, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam negeri, dalam dunia, bukan semuanya orang beriman kepada Allah, bukan semuanya orang muslim dan muslimah. Ada macam-macam, ada kapi, ada majusi, ada tidak mempunyai agama apa-apa. Tiba-tiba kita lahir mari di dunia Islam, beriman Allahu Rabbi. Tapi begitulah, bila boleh dengan mudah, boleh dengan tak melalui susah payah, kita merengek-rengekkan. Kita berasa tak ada harga, berasa tak mahal. Supaya dengan barang duduk di rumah kita tu lah. Kalau orang beri dengan mudah-mudah, tak ada susah payah juga, gitulah tahu lebih kurang gitu. Nah, tahu lebih-lebih kurang, tahu ikut-ikut urak, ikut si. Cuba boleh dengan payah, boleh dengan maknanya kena letih, kena lelah. Apa darah saya ya. Kereta kita nak boleh suti tu, sore nyok no, lama mana masa-masa tu, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun nak boleh habis sore. Oh saya nak boleh duit sekut dua bayar sore bulan ni. Oh gini gitu, gini usaha bergetar setengah-setengah penggada. Anak sore tak ada dua bulan tau. Anak nak boleh satu benda dengan susah payah, tentulah kita berasa saya kuasa harga. Kau boleh dengan mudah-mudah, boleh dengan peri. Gitulah, gitulah. Itulah bandingnya kata Islam. Iman yang berada di dalam diri kita ni, Allah beri di dalam hati kita iman, beri Islam di dalam apa nama kita ni, dengan mudah, dengan berasa makna, dengan tak ada melalui susah payah seperti mana sahabat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak boleh nama kata orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Oh susah. Kena dera, kena seksa. Ni di bengah besi panah. Allahu Rabbi. Kan kita dengar sama kan? Kisah Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal ni lek belakang dia tak luai walaupun satu ruai malaikat paruk penuh. Dengan tank di api, dengan piak. Heret susah, heret susah. Apa tu? Imi, buku berimi. Bila tahu kata berimi dengan Allah bersama dengan Muhammad, susah lalu. Kalau orang nego, orang tak masuk kedai. Kalau orang berkebun, air tak sapa. Oh, ani. Nak bayar imi orang sampai hari tu, imi tukar sungguh. Tukar dengan nyawa ada setengah-setengah. Tukar dengan susah. Tukar dengan harta benda. Pak tinggal kampung, tinggal negeri.
untuk nak selamatkan iman yang ada dalam diri. Dia pun kita zaman kita ni lahir-lahir anak orang iman dah. Anak orang Islam dah. Celak-celak mata tengok ayah maya subuh, mak puasa bulan Ramadan. Keluar zakat, pergi buat haji, tutup aurat. Anak kita anak orang beriman, anak orang Islam dah. Kalau kita kira boleh dengan mudah. Ada susah payah. Ada kena tukar dengan benda-benda hak mahal. Habis tu kita tak berasa harga. Rasa mudah-mudah. Itu nana. Tengok ni. Kalau kita kira dengan kampung hak kita duduk. Beramanya beratus-ratus. Bahkan boleh beribu ramuknya. Berapa orang hak mari sijik. Berapa ramah hak mari dengar. Itu lah. Habis kita. Bila boleh buat baik. Tak kira lah boleh jum'ah, boleh berdengar, boleh buat amal ibadat. Jangan lupa Allah beri kita. Tuhan pilih kita. Bukan kita. Yalah, kitanya usaha juga. Ada sikit sebanyak. Tapi semua dari Allah lah. Dengan kekuatan tubuh badan, dengan hati kita nampak jalan baik. Eh? No, orang panggil hidayah taufik itu. Allah beri. Ha, maka kita kena terima kasih. Ini duduk-duduk ayat ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah kalau melalui ucapan alhamdulillah. Tu panggil secara ucapan. Puji Allah. Terima kasih dengan secara perbuatan, apa saja, apa benda pun diberi oleh Allah kepada kita, kita gunalah supaya jadi pahala. Supaya masuk di dalam kata kita taat. Seti mana kita kata dua butir mata. Dua pasang mata kita ni pemberian Allah. Lalu tu kita nak terima kasih. Allah beri kepada kita dua butir mata. Nak syukur. Lagu mana cara nak syukur? Kerja mata, nengok. Hitam. Kelih. Oh, itu ikut atas kapung-kapung lah. Ada setengah kapung yang guna hitam. Mudah hitam apa? Nah, guna kelimah tu. Ada setengah-setengah kapung yang guna kelih-kelih. Eh, duk kelih apa tu? Eh, duk kelih apa tu? Ada setengah guna tengok. Ikutlah tu atas masing-masing ya. Jadi kerja mata, kerja melihat. Tengok kelih hitam. Maka perkara hak kita tengok kelih hitam melihat ni. Ada yang boleh pahala. Ada yang jadi dosa. Ada yang sio-sio. Tak lepas ada tiga ni. Tak lepas ada tiga ni hak kita duk tengok. Daripada celak mata pagi ni lepas pada bangun tidur. Siapa nak tidur pula. Mata kita yang melihat tiga benda ni je. Ada hak boleh pahala kita tengok. Ada hak jadi dosa. Dan ada hak sio-sio. Apa makna sio-sio? Tengok tak ada pahala, tak ada pahala, tak ada dosa pun. Nah, tu makna sio-sio. Tak lepas ada tiga ni. Maka kita nak mensyukurkan nikmat Allah beri kepada kita dua butir mata. Kita gunalah mata kita. Menengok-tengok kelih hitam. Benda hak jadi pahala. Benda hak boleh pahala ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Seperti apa kita tengok boleh pahala? Oh, ada beberapa perkara disebut oleh ulama. Tengok Quran boleh pahala. Walaupun tak baca lagi. Tak baca lagi baru tengok. Oh, molek juga Quran rung baru ni. Dia buat kertas cak lima. Hak ni cak merah. Hak tu cak si campur. Hak ni cak hijau muda. Oh, comel tengok. Dah baca lagi. Boleh dah pahala. Boleh dah pahala. Dah baca lagi. Apa tu kalau baca? Kalau baca Allah. Satu huruf saja. 10 ganjaran di sisi Allah. 10 pahala. Satu huruf. Alif. Baru alif. 10 dah. Pahala. Lang. 10 dah. Min. 10. 30 dah. Hak tu hak paling kurang tu. Paling kurang satu huruf, 10 pahala. Satu huruf, 10 pahala. Patah kalau kita baca dengan tadabbur. Kita baca dengan hati kita kasih kepada kalam Allah. Ah, tu bukan 10 dah. Tak tahu nak. Tak tahu nak sebut. Ha? Beberapa kali ganda. Pahala yang diberi oleh Allah kepada orang yang baca kalam Allah. Dengan makna tadabbur, dengan maknanya. Hati dia tu kasih kepada kalam-kalam Allah. Tu tinggi lagi. Orang hok gagak tu pun Allah ganda siapa dua kali ganda dah. Dia baca Quran, tengah duk belajar, tengah duk betul huruf.
tengah duk betul baca iyalah orang hok baru mula belajar baru duk betul ni ya gagap keduk wala 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 qad wala qad a a taina nak boleh lepas sosolah Allah dak kau kau susah tetapi bila usaha nak juga Allah gandum habis Tuhan dengan hamba dia ni masya-Allah tabarakallah baik Allah dengan kita nanti nak balas matu nanti nak beri matu pahala kepada kita nanti nak beri dalam hal kita duk gagak kita duk gagik kita jadi lekat baca tu Allah gandum Nabi sebut ke dalam hadis siapa dia baca Quran di dalam hal ke ada tak wa yatata tak ni masa lekat gagak gagik jadi telo gitu di dalam hal gitu dia tak putus dok mangat dia tak ada malah dok kau rajin walaupun baca tak leh walaupun bayah baca dua tiga orang dah tok guru akik tangan belaka tok guru tu apa tak leh main dia ni letih cak dia letih nak mengajar dia nak boleh sallallahu ha tok guru akik tangan tok guru hak seorang nak bubuh terus kepala pasal garu acak dah Allah tak nak beroyak nah tak nak beroyak tak nak betul apa asal belajar ya Islam kita ni bukan mesti kata kita belajar mesti kena siapa alai mesti siapa kena boleh mengajar orang dah kerja kita hamba ni belajar ya ada pun nak alai nak pandai nak geti nak bahaya tu bukan kerja kita tu kerja Allah kerja Tuhan tu kita mari belajar mari berdengar marilah mengaji gitu gini nak beri bahaya nak beri pandai beri tahu tu bukan kerja kita bukan kerja ustaz bukan kerja bapa bapa juga royak ya juga syarah ya juga hurai ya ada pun beri pahal dalam hati kita itu urusan Allah kerja Allah cuma Tuhan ni nak beri kita pahal beri kita geti ni tengok di kita juga nampak tak berapa mana nampak mari capur dengan orang ramai ya tak ada arah kalau kita tak pergi nama kata gitu gini pula nama dia mau tanya tak apa orang yang ni tahu bangun di pak mana tak ada nampak mari jadi kacak demo pula lalu tu mari capur-capur kecil lah jadi mari lepas mari takut dia mau tanya jadi tak sungguh ha? Bila tak sungguh Allah beri lebih-lebih kurang ha, bila kalau kita nak sungguh Tuhan beri lebih gitu lah tak ha, mana bersungguh sikit kita kerja dunia kita bersungguh tak bersungguh apa tinggal kapung tu hidup darat tu dia asal orang sini orang kapung takut ni sini ni apa takut dia kata dek nung sini ni kalau nepe sebenarnya mana ya adik kalau nepe dah dah ha sini ni asal gapo asal di muka kolo tu tue ya nama naipe gamuk dah tu kita naipe dah naipe alu tu lah tok nama kapung kolo nepe tinggal kapung kolo nepe ni giduk nesta tu dia mau kata ada lagi tanah mocok dek nung gi kita gi gi pocok tanah dan gi ada sungguh oh nyo pocok boleh 3 mocok dia hipung-hipung boleh 40 ra Allahnya tebahnya tebainya merung berasa bekiyuk tinggal kapung tinggal bini anak gi duk main dalam hutan tu malam-malam bunyi suara gajah suara gajah duk gedah hutan duk tak duk bunyi suara rima rima malam-malam bunyi suara rima rima belah dah kelik duk senyak dah pasal tu duk tengah malam kau satu kau dua bunyi suara hatu pari duk cari ubi hatu pari tak kelik juga mana kapal lawa sungguh tohik dah tinggal dah kapal giduk dan umbik tanah macok 2-3 macok tebal hutan tua merung gitu gini nebah lah nak buh anak-anak getoh nak tanah getoh duk siapa 7 tahun 8 tahun wapa begitu lalu besok kaji ke duk wapa begitu lalu apa tinggal kapung giduk tempat susah walahal kalau duk di kapung kalau nepe ni gak duk dalam cerah
ada pi faifa elektrik gitu gini mudah makan tu baik denak gitu gini mudah-mudah-mudah capur dengan orang ramai. Dan tegok tinggal kampung giduk dalam bukit dalam basah sore api tak ada. Makan-makan pun susah kena pikul beras guni giduk. Duk di kampung nak masuk Pak Ranoh ya kena jalan kaki dua je. Tinggal. Gi juga duk dak tu. Duk le basah tu. Apa? Karena ya suluh dah. Gi kalau ko tebah tanah ni boleh. Tanah getah. Ne tahu 7 tahun lagi 8 tahun bila getah boleh buka. Ah tak susah dah aku. Rumah sudahlah pasal getah leh akhir dah. Mutu tak naik dah. Mutu Honda Dring hak buruk tu hak start 2 3 4 kali baru nak hidup tu. Pakang mutu hak starter pun demo katik PCX PCX. Tak naik dah mutu main je start gitu tu. Main tik fishing hidup dah PCX. Ya sudah dah nampak bila getah leh makan sini. Rumah tak naik dah duk basah-basah main rumah batu dah. Ada kereta, ada apa. Kerana kita boleh pakai hasil yang dapat dah. Gitulah orang berimeh. Gitulah orang berimeh. Orang berimeh kepada Allah. Ya suluh nampak dah lepas dah mati. Kalau kuduk beramal, semaya, pagi, teh, siang malam, poso, katik, bulan Ramadan. Buka sekadar hak fardu, buat katik, hak sunat, senang khumi. Baca Quran, berzikir, mengatik, istighfar. Buat kebaikan, kebajikan, bercapuk gaul, mari mengaji, mari berdengar. Ya suluh dah. Ku mati lah ni. Cerah kuburku. Aku mati malam ni, luah kuburku. Bakit di akhirat, boleh duduk wah teduh. Ya suluh nampak dah. Supaya dengan orang suluh saat ni, ya jauh tinggal kampung halaman giduk di dalam bukit ha, ya nampak dah. Kalau 8 tahun lagi, jadi kata, seni aku. Boleh beli. Kerana duit hasil dia masuk dah. Gitu. Tetapi masalahnya kita, hok duk nampak suluh, hok sama tarah sahaja. Suluh hok sama taruh saja hok 9 tahun 7 tahun getah boleh makan. Tiba-tiba gelak gelemak suluh hai kita lepas pada mati. Suluh tak nampak. Pasal gapo? Kena tanya gak pasal gapo boleh kita suluh tak nampak lepas ada mati. Asal kerana kita jauh daripada majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu lah tempat suluh. Majlis ilmu tempat suluh. Al-ulama kata ad-dunya kulluha zulmah. Dunia ni pada umumnya gelak gelemak. Gelak-gelak. Pada umumnya gelak dunia ni. Walaupun kita tahu gelak nama pelita, bubuh cerah menerai ni. Tapi pada hakikat gelak. Bukan kira di pelita ni. Kira hak lain. Bahawa mana pak cerah? Pak cerahnya. Pak menerainya. Ulama kata, illa fi majalisil ilmi, majalisil zikri. Malaikat orang yang berada dalam majlis-majlis ilmu. Di majlis ilmu itulah dia boleh beza di antara halal dengan haram. Dia boleh beza di antara sah dengan batal. Dia boleh tahu hak mana syarat, hak mana rukun. Ni kadang-kadang kita tukar takih habis hak ni syarat ni rukun habis tukar. Ke dalam semaya dia ada syarat, ada rukun. Dalam maya ke? Bahkan belum ada nak maya ada dah syarat sah maya gini 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 gini. Syarat wajib mayat gini 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 gini. Bila masuk dalam mayat dia ada hak rukun, ada hak sah, ada hak sunat, ada hak batal. Jangan main tu kita duk mayat 5 kali sehari tu. Waktu mana kita kata Allahu akbar, sama tarah kita nak kata assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Celah-celah tu ada beberapa perkara. Ada hak rukun. Ada hak sunat. Sunat tu pula bagi dua, ada hak sunat ab'ah, ada hak sunat hai'ah. Ha. Hari di mana royak kedai kopi dah duduk cara harukum. Ada kedai kopi cara halanya. Cara harga deria, harga dokong, harga butih, cara butih. Mana wei? Harga tak tahu punya kata malam makan bedil 500 suti. Bedil 500 suti. 500 bedil. Cara hatu nak. Tak ada dah dak nak cara harukung maya takbir gitu gini tak ada, tak ada. Ada nak cara. Di sejik ah. Noh. Di sejik. Abet pak kita ni alhamdulillah. Dah hebat pak kita ni kalau kita tanya maklumat sedikit sebanyak sana. Ada 3 orang sini.
Orang ngajar sama tarawih isya, lepas ngorek sama tarawih isya, tiga malam. Malam gapo-gapo dia mau hok duk mari boleh jawab. Hok tak mari fikir baik. Fikir. Malam gapo-gapo. Kita seroyak atau malam gapo orang duk ngajar sijik ni. Orang duk hari semua ya tahu malam Selasa. Nah, ada Rabu kata kalah nah malam Jumaat. Dia mau boleh ya. Hok tak mari tegak. Oh, lepo eh. Lepo eh. Lepo. Nak jawab ke mana tak mari. Marilah, marilah. Bukan kita nak nyindir, nak sakit hati gitu gini. Mari, mari, mari. Soh nanti ceramah lah. Ceramah yang boleh kali. Ya, mari kau ceramah. Ya. Ceramah bukan untuk wakma. Untuk semangat. Tak boleh wakma ceramah. Nak buat wakma kan saat ni sebut hartoh ni mari kau lahir. Kita nak pergi mana pucung, mana humi. Ya? Nah, nak pergi dah tak boleh. Tak mati dah. Kata orang yang kecek gapo tak mati dah. Ha, tu ceramah. Ceramah kita nak buat amal leh. Untuk ba'is ulama kata ba'is. Apa ba'is? Bakit mangat, bakit mangat. Kita hok lemu, kita hok tak berapa mano, kita hok ngurik-ngurik, lolek-lolek, mepeh-mepeh. Bila mari dengar ceramah, ada hati kita isah. Ada muhasabah. Oh, sungguh we, sungguh we. Dah umur aku tahun ni 58 dah, 2 tahun lagi 60 dah lah. Aku kasihan dah lah. Bila kasihan, 100 dah lah boleh. Eh, nampak orang naik ratus tu. Kita nampak lah yang ada tu. Aduh, cara nak ke darah mata. Jangan nampak sekadar naik ratus tu. Lah nampak bila naik buluh tu gak, tak lama dah lah. Nah, kalau mengikut umur golik Nabi kita, tiga tahun dah lah. Ada muka Nabi kata, A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara naik buluh hujuh buluh. Golik lah, golik. Hanu, 80 nu, pocik tu, 85. Bonah, pocik. Bonah, bonah, jid. Nah, bonah, bonah. Allah beri lebih sikit. Bonah, bonah. Mujurnya, Tuhan beri panjir umur. Di dalam panjir umur, banyak baik, banyak to'a. Allah, keramat, keramat. Kan Nabi kata, okay? As-sa'adah bin kulli sa'adah. Orang yang beruntung di antara orang yang beruntung, ialah man tala umruhu. Orang yang Allah Ta'ala bagi padanya panjang umurnya. Siapa 80, siapa 70 lebih. Ni panjang dah tu umur tu. Dan bukan sekadar panjang. Wahasuna amaluhu. Amalannya baik semayang nak-nak waktu. Nah, bukan sekadar semayang. Hak wajib dah, hak sunat pun buat. Ada baca Quran, ada berzikir, ada puasa juga sikit-sikit sekali. Nah, ada iktikaf dalam masjid, sedekah gitu gitu. Ni masuk dalam kata hasuna amalu. Gitu dah. Ani ah. Marilah, marilah. Pagi Jumaat, ha waktu majlis orang okay, wanita di sini kena dak? Mari, mari. Di sinilah suluh. Menyuluhkan perjalanan hidup kita daripada dunia nak pergi ke negeri akhirat, sini suluh. Bimbang takut kita jalan-jalan lain. Bimbang takut kita teri lain. Ke kereta api dia ada re ke? Ada re ni pergi. Kok ni re ni? Tak kok ni ni? Tak kata tak tanya rumah. Kok ni pergi? Kok golok? Baik tak? Silap re tak kok lain. Gitulah. Perjalan ni hidup kita dia ada banyak re. Ada banyak. Jalan ni ke menuju ke syurga. Jalan ni menuju ke neraka. Hak tu atas pilih kita. Tapi belum pada kita nak pilih. Suluh dulu. Suluh dengan agama. Suluh dengan ilmu. Bila kita mari duduk dengar, mari duduk belajar, mari duduk mengaji. Hanya nampak benuk-benuk pun. Setara mana sangat benuk. Hanya nampak. Karena kita duduk mari semua. Allah hanya bagi kesungguhan kepada apa ni kita tu. Tuhan hanya beri. Ha, mari. Marilah. Supaya kita masuk di dalam orang-orang yang tidak rugi. Orang tak rugi. Kerana orang rugi mari di dunia ni. Orang lagu mana? Orang yang Allah Ta'ala beri panjang umurnya. Umur panjang. Tetapi amalnya di dalam umur panjang tak ada. Orang ni walaupun siapa umur milia buluh. Dibilih pandang umur. Ini ulama' syarah dah. Ulama' syarah. Kalau kita panggil umur panjang, umur panjang. Tambah umur, tambah umur. Okay? Siapa dia rajin sedekah. Selalu beri sedekah. Orang yang Allah panjang umurnya. Dah, siapa dia selalu hubung silaturahim? Orang yang Allah panjang lagi umurnya. Apa maksud panjang umur di situ?
Di sini tubik dua pandangan ulama. Ada ulama setengah kata panjang umur panjang sungguh. Umurnya 90 ya. Allah beri tambah 20 lagi jadi 80. Panjang umur. Panjang mana tu? Panjang di Luh Mahfuz. Umur di Luh Mahfuz tanda 90 ya, tapi Allah panjang lagi sampai ke 80 oleh kerana dia banyak buat kebajikan, dekah sama hubung silaturahim. Ni dua amalan yang Allah panjangkan umur. Satu pandangan ulama lagi, panjang umur dimaksud situ dak. Bukan makna tambah sampai 80 dak, 90 tu ah. Moga tetap dah tanda dah. Cuma dimaksud panjang umur di situ ialah Allah beri di dalam umur 90 tu penuh dengan kebajikan. Tu makna orang panjang umur. Dalam umur 90. Bahkan kadang-kadang tak apa 90 pun. 50 beh-beh. Ada setengah 40 ya umur. Tetapi dalam umur 40 Allah Rabbi penuh dengan ketaatan. Penuh dengan kebajikan. Dan dia tinggal jaksa-jaksa baik kepada orang belakang. Ini dibilai kata orang umur panjang. Walaupun umur 40. Umur 40. Seti mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hak selalu kita dengar cerita Imam Nawawi ke? Imam Nawawi ni meninggal waktu umur 40. Tak masuk dalam orang tua lagi lah orang umur 40 ni. Tetapi apa yang tinggal kepada kita? Allah. Jaksa dia banyak. Iaitu ilmu, karangan-karangan dia tinggal kita. Ini orang panggil orang berjaksa di dalam umur hidup. Walaupun tua umur 40. Tetapi dibilai kata umur panjang. Kenapa? Kerana banyak dia tinggal kebajikan. Itulah kita. Itulah. Walaupun kita katakanlah umur tak apa, 90, umur 50, ya. 40 lebih-lebih, kat-kat nak apa. Tetapi di dalam umur tu penuh dengan ketaatan kebajikan. Ini orang dibilai kata orang umur panjang. Usahlah. Supaya kita menjadikan apa tu lagi kalau kita umur panjang. Di dalam umur panjang penuh dengan ketaatan kebajikan. Oh, kau lebih lagi. Kau molek lagi. Kau comel lagi. Supaya kita tidak masuk di dalam orang-orang rugi. Kerana orang rugi mari di dunia ni, umur panjang saja. Tetapi di dalam panjang umur itu tak ada langsung kebajikan. Duk deraka pada Allah. Bagi betul siya malai. Bagi betul siya malai. Tak ada dengan umur 90. Tak ada dengan umur 70. Akan lewajing lagi. Lewajing tak salah. Memang takut tak duk kapal. Oleh ke kalau orang-orang tu biasanya lewajing kelong tu. Apa ni? Sisi duk cokeng dalam kocek tu. Tak nak lekat mana rumah tu. Duk main pak api lilak golik lah. Golik duk koyak golik tu. Kau ni ada duk api lilak kau ni? Peher duk api lilak? Peher duk. Orang panggil Hong Ang Hang. Zamir hari tu panggil Hong Ang Hang. Ano? Allah Rabbi tak ada dengan umur. Cucu lima nera. Tetapi dah. Bila Allah tidak beri di dalam hati dia tu kesedaran, dia berasa kemuda lagi. Rasa lambat lagi, rasa ada hal lagi, ada apa lagi. Walah rambut tinggal ada tepi lah, tengah licinnya. Nak sisir lagi rambut sini. Allah, Allah, Allah. Itu dapat kena ke dia. Ini nak royak bila tidak ada kesedaran, sah katalah gapo. Rajah rima pun dia tak hera gapo. Ini tak? Ini klik. Kliklah kepada insah. Kliklah kepada pakar jalan. Dengan makna kita klik kepada agama. Agama tak lain tak bukan ialah kita faham. Tu makna yufaqihu fid-din. Iza ahabballahu 'abdan. Bila Allah kasih kepada hamba-Nya, apa Allah beri? Yufaqihu fid-din. Allah we faham agama. Bila Allah kasih kepada hamba dia Tuhan we faham. Apa makna faham? Belajar. Berdengar. Mari belajar. Mari mengaji. Bersungguh-sungguh. Jangan mari saja. Mari-mari duk nyengau. Cong tie. Cong dinding. Itu jadi lagu tu. Ya mari belajar. Api dinding tu ya cong dah. Silap orang hidup di tie ya hitam atau balik. Dia ambil tie dia. Kan ambil tie kita. Kita duduk semua dah sini. Kita cong dah tie ni. Balik hitam mata. Main cong tie gitu. Mari dengar sungguh lah. Ambil perhatian. Api kita dengar daripada cerita sedara kita cerita saat ni, tepat teh kita di sini alhamdulillah ratusan orang mari ngaji. Hebatlah masuk dalam hebat beratus
Bah ada ngorik sama tarik iso orang bersama dengan kuliah maghrib. Bersama dengan tuan guru kita beratuh orang. Alhamdulillah panggil lagi lah, panggil lagi. Ajak lagi kawan-kawan kita, hok tak boleh mari lagi, ajak-ajak. Ajak. Deh. Ha, buatlah mana-mana pun biarlah dia boleh mari. Kadang-kadang kawan kita bersaing masuk ngaji sekolah lagi. Saing jok mana-mana lagi. Tiba-tiba kita boleh mari masjid, boleh mari berdengar kawan kita. Bersaing ni bukan kita nak bersaing sekadar dunia. Ya? Kita nak bersaing pak akhirat. Pak ke dalam syurga nak bersaing. Bila kita nak bersaing sampai ke akhirat, tak okeylah kita sore ya mari. Tak okeylah kita sore cuma mari dengar. Kita ajak katik kawan-kawan kita. Jirai-jirai tetangga kita. Karena kita mudah jawab di malaikat masa kita duduk dalam kubur. Malaikat akan tanya, wama ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Kita akan jawab kepada malaikat, al-muslimin. Orang mukmin, orang beriman, orang muslim. Itulah saudara kita. Bukan adik-adik saja. Saudara kita semua orang beriman, semua orang Islam, semua saudara kita berlaku. Bila kita duduk di dalam dunia ni, duduk di dalam kampung ni, tak biasa cara kok orang, mana kita nak jawab kata saudara kita muslim, muslimat? Mana kita nak jawab kata saudara kita adalah mukmin? Muka kita tak biasa cara orang. Kita tak biasa ajak orang buat baik. Ajaklah. Dia mau nak mari, tak biasa mari, tu kerja tu. Hey. Ajak, ajak. Supaya hidup kampung kita. Hidup majlis ilmu. Secara ajak tu pandai-pandai lah. Bijak masing-masing. Ada orang ni cara ajak dia mana-mana kerana dia dengan kawan dia ni boleh gurau kasar. Boleh gurau kasar. Ada juga orang pesing bahasa gurau kasar. Ha, dia berkecek dengan guru dia kok kita dengar Allah. Oh, gitu lalu. Ada juga pesing tu. Dia berkecek dengan kain dia, dengan sain dia. Allah tak apa kamu. Kita dengar, oh gitu lalu dia kecek. Ngagu dia, walah kawai dia no. Tak ada main lah lah tu. Oh, amat murah. Ada lagi pun. Kecil. Kita dengar, Allah, ngano kita lalu kasar. Tapi kawai dia rapat. Biasa dia punya. Ada-ada orang bila dengar kawai ku dia, dia ajak mana pergi, ha? Pergi sejik. Kita nak hati seorang dia. Bila pergi mana pergi sejik? Mana-mana? Ada juga pasien tu. Dan kawai dia boleh terima. Tegurai daripada dia. Oh, yelah, aku nak pergi kat insyaAllah. Insya boleh dia mari selalu, sekata-merata. Ada-ada orang okay? Tak boleh main cik tegur mana. Tak boleh main cik hajar betul-betul gitu. Kadang-kadang dia pakoh kita klik. Kita pergi sejik yang lagi dengar hati. Eh, sedap. Dia mau pucin dia. Okay. Eh, nak ajak kita. Ada. Wih kemah dia mau lalu. Dia puwi lalu kita. Dia tak getih. Pakar puwi mana gitu. Ini tak boleh main. Tak boleh main hajar mana-mana gitu. Ada-ada kita pergi cinggau. Tapi dia buat kecek, beralik gitu. Gini nampak orang okay, komak. Eh, tak. Tak diri tu. Orang mau komak. Sahaja. Pergi terus. Esok cinggau pula. Buat dia mau komak pergi. Dia mau komak ke? Tak diri. Nak dia mau komak. Tak sahaja no. Lama-lama dia pun fikir. Muka dia bukan dia sejik. Dia bukan batu kayu. Ada hati perut. Ada pemikir. Eh, aku ni duduk lagu ni. Tak kena tu. Kawai-kawai ku pak sejik belakang. Akak duduk mengaji, duduk berdengar belakang. Aku pun. Eh, nak mati juga aku ni. Ah mana aku ni. Mari isah ke diri. Mari fikir kot dalam hati dia no. Al-Baba mari duduk kelemak kot kolah. Ha, apa tu? Nampak dia belik kat kolah. Baba bunyi gerbung. Licin situ. Dia tak tahu kata mozaik licin. Kira-kira orang hari semua dia ingat kan situ. Dia ingat tak. Tak boleh jalan cepat-cepat itu mozaik licin. Dia tak bisa mari. Gerbung situ. Selok dengan kain-kain. Tak apa dah tu. Dia mari dah tu. Nah, cuma kita ni. Orang duduk sejik dah. Ini bukan kata nak. Nak ajar ke sini. Nak kasi, nak kasi. Bila orang yang tak biasa mari sejik, tak biasa mari Jum'ah, tak biasa mari dengar, mari belajar, mari bersama dengan kita ni, baru mula-mula yang mari, jangan hitap lek, minta maaf. Jangan hitap lek. Karena setengah-setengah orang hitap lek. Kawai tu baru isah, baru berubah, baru mana sedar. Mari sejik. Bila mari sejik, orang yang duduk sejik, hitap lek. Ya hitap atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kawan ni segar tak? Segar eh? Bukan sekadar hitam. Sindi. Dia kata, oh, lebak nampak ujian lek jatuh tu. Dia kata nampak gelap onlek pagi tu. Pagi dah dek, lebak onlek nampak ujian tu. Lebak onlek.
Hak duk dalam dia kata tanda kiamat ni. Ya we tanda kiamat tu. Awak tu mari sijil adalah. Hak jumpa dengar tu, hak jumpa baru mari. Ya dengar tak? Ya dengar, ada mau duduk sini. Ya terasa dah hati, terasa. Esok yang mari dah. Dah hari dah. Dah hari dah. Ya tu berat we duduk sijil. Tak ada yang duduk sijil. Tak ada yang duduk ngaji, tak ada yang duduk jumaah, duduk jumaat. Kita pergi sehari Allahnya sindir apa kemalu kawe. Apa sampai semai, apa pulah-pulah kau benda duduk tak boleh. Allah klik tukar terus lipat. Jangan main cikita yang gitu. Sepatutnya kita kena sambut terbaik, sambut teristimewa. Dia mari sijik kali-kali bertemu tak esok mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya khabar lah apa khabar ni. Nego selaku mana kalau orang menego, kalau orang berkebun kecil hab kebun sacaralah ayam mari sini. Ya duk tengah malu gitu kata. Sacara. Kata ke mana boleh mari sijik gini. Ada orang bawa masuk Islam ni demo. Ya tano mondo lagu tu paro. Baru masuk Islam ya kau itu. Hari dah. Nah, ya disteru dengan orang sijik Allah Allah. Dalam haduk mari dah tu pun ada tekih dengan tok bila tak hari dah. Duk hari dah istiqamah tu ada sikit tekih dengan tok siok ya, bukan dengan tok gila, tok siok. Hari tu tok siok duk sapu situ. Ya ambil lipan air duk tanu. Ya baru mari ya. Duk lipa tanu. Tok siok atau lipa dia ni. Tok siok kuih dengan nyapu. Pyung. Tetah-tah. Tetah-tah. Tunggu mari tengok lipa tak ada. Mana lipa kau weh? Tok siok tanu, tok gamok-gamok cok lipa kok sei. Balah dengan tok siak tak mari 3 bulan sejik. Jangan main. Tu web balah dengan orang tapi balah pakai sejik. Eh, sejik ni mungkin hak tok siak. Mungkin hak tok khotik tok bila. Hak kita semua. Apanya kalau kita ada tekih dengan orang duk mari sejik siapa ke tak mari sejik. Pelik. Banyak gitu. Banyak. Tu web tekih dengan orang duk mari sejik tapi buat apa tak mari sejik. Kata Allah pergi sejik. Kan? Ada kek-kek dengan Tok Bila. Balah dengan Tok Bila. Apa Tok Bila? Bukan tu buat sejik. Tok Bila tugas yang mari bel. Ya kelik kau tidur. Mohon ya. Bukan tidur sejik Tok Bila. Pahu apa siapa kau tak mari sejik? Ha, jangan. Waktu buah dulu. Waktu buah tak ada nak kira. Lalu ni kita boleh kira orang. Dah tahun berapa? Dah 1445 hijrah orang ni. Kalau kira nak kiamat tak lama orang. Kalau kira tak, tengok dengan keadaan suasana kagak duk berlaku di dalam dunia. Umat-umat Islam dicicah, diratuh oleh musuh-musuh Allah tu. Dengan katik kita tu. Ni Nabi kata. Nabi kata akhir zaman. Umat-umat Islam dicicah, diratuh oleh musuh-musuh Allah. You know? Dicicah, diratuh. Mana dia mau hina, dia mau bunuh, dia mau apa lebih kurang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pada hari itu kita sedikit ke ya Rasulullah? Kita tak ramai kerana buat Islam tak ada ramai kerana ya Rasulullah boleh demo cicoh, demo gatoh, demo buat lebih kurang, demo zalim macam-macam. Rasulullah kata guna. Rasulullah kata, antum yauma izin kasir. Pada hari itu kamu ramai. Sekarang ni umat Islam seluruh dunia 2,000 juta. Lebih kurang lah, 2,000 juta. Bahasa-bahasa lah ni orang panggil 2 bilion. Ha, bahasa baru lah ni. Kerana 1 bilion, 1,000 juta. 2 bilion, 2,000 juta. Umat Islam sekarang lah ni, orang hidup. Soh kira orang mati. Soh kira orang tak beranak lagi. Orang hidup sekarang lah ni, 2,000 juta. Nabi kata, antum ya umat izin kasir. Kamu pada hari tu ramah. Beribu-ribu juta. Tapi walakin rusa'un ka rusa'is sayl. Tapi ramai seperti buih. Allah, Nabi kok kecek tinggi selalu Nabi kecek. Perkataan Nabi ni tinggi. Nabi banding seperti buih. Apa makna buih? Tak ada harga. Lemah. Lemah buih. Kan kita tengok buih tepi-tepi sungai, buih tepi-tepi patah ke? Tak apa, ikut orang nyuk. Nampak air mari nyuk-nyuk-nyuk tu, perlu pakai lagi ramah-ramah tu. Air kuat kau ni nyuk-nyuk-nyuk, pakai lagi ramah. Itu umat Islam zaman kita. Umat Islam zaman kita walaupun ramah, walaupun banyak, hanyuk.
Hanyut dan lemah. Tak ada. Baloh sama sendiri. Allahu Rabbi. Oh tu sedih. Sama sendiri baloh. Ni lah ulama kata umat Islam di zaman kita tak sah kata tak pandai nak bersatu. Nak baloh tak anda. Nak satu tak anda dah. Nak baloh tak anda juga. Kita baloh. Kalau orang tak atur baloh. Orang kecil-kecil, orang halal-halal pun tengok lah Facebook. Duk baloh sama diri. Orang duk mati, budak-budak kecil duk mati di negeri nama ni. Sini duk baloh. Odoh sungguh. Ah, ni sakit hati kau kita tengok dulu ni. Jadi di mana kekuatan Islam? Sedangkan Islam itu ada al-izzah. Katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu mana dia buka kota, apa ni buka? Ta'luk Aqsa. Maksud Sayyidina Umar ke? Serai-serai boleh ta'luk Al-Aqsa. Sayyidina Umar ada ucapan, satu ucapan. Ucapan ni sepatut kita orang Islam kena ingat berlaku. Orang panggil ucapan yang keramat. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita ni adalah kaum yang Allah Taala beri izzah, beri kehebatan, beri kekuatan dengan Islam. Ni ada pada diri kita Islam tu adalah izzah dah. Adalah kekuatan dah. Tetapi kata Sayyidina Umar hujung pada tu, wa mahma btaghinal izza bighairil Islam. Sekiranya kalau kita pergi ambil kehebatan selain daripada Islam, azallana Allah. Allah akan hina kita sehinu-hinunya. Betul? Kita berasa hebat bukan secara Islam lah ni. Kita kalulah boleh kecek besen lain, besen-besen bahasa demo juga. Oh, rasa kenalah. Kalau anak boleh kecek si Allah. Rasa hebat. Bebeh lagi anak boleh kecek bahasa putih. Oh, rasa kena. Walahan anak baca Quran puasa lekat tulis. Kak, 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 kak. Tak, wujud tak rasa kena. Ini nak nampak umat Islam pada tamir kita. Ni lemah dia kita. Lemah dia kita. Kita nak raya tu. Oh, karuk. Oh, jahat. Musuh Tuhan dilaknat. Eh, kita. Kekuatan tak ada dalam kita. Kita sendiri mencabutkan kekuatan yang ada di dalam hati kita. Iaitu Al-Islam. Apa makna Islam? Kita tidak amal apa yang disuruh amal di dalam Islam. Allah. Aneh. Aku kita duduk dengar ada khabar ke sehari dua ni. Habis-habis cakap, oh tempat dia punya azab. Allah. Lebih pada hujan peluru. Kita lah ni, mah kita tu kan hujan berah, hujan basah je lah. Pak demo peluru, bong, bong ke bong biasa, bong nitrong tu. Bong beracun. Allah, mati anak kecil merah, budak-budak, tinuk orang tu, habis mati. Itu duduk sini, agak ada balah mendiri, agak ada bakit gitu gini, tak tahu apa nama. Allah, Allah, sedihlah. Jawablah masing-masing di hadapan Allah. Itu tanggungjawablah kau ni. Tak lama itu ni. Allah akan soal kita masing-masing di dunia hari itu. Mutau bunyi khabar sedara kamu. Dizolemi sedara kamu. Diperangi sedara kamu. Dibuat nyanyi oleh orang. Tak bunyi khabar. Kita terbunyi. Ya Allah bunyi juga. Duk tengok dalam YouTube. Tangan tengok dalam TikTok. Dah kerana tak ada bunyi akik tangan, ya Allah, berilah pertolongan kepada sedara-sedara kami yang dizolemi. Tak ada bunyi. Nyak sunyi. Tanggung jawab nak uyak. Dekat hari itu kamu, kena umat Islam, duduk dizolemi, dinyanyi, diperangi, dibunuh gitu. Tiba-tiba kamu duduk akik isu tu, isu ni duduk balah, duduk pelagak sesama diri. Mau? Oh. Pagak dah kita. Jawab. Tetap kena jawab. Tetap kena jawab. Allah, ni lah. Pakat akak fikir. Masing-masing kita nak mati dah ni. Bukan kita nak hidup sini ni. Kita duduk sama taruh sini, kita nak mati. Nak jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Tuhan ni. Soal jawab banyak di sana. Akan dihikap, akan dikira, akan disoal. Satu, 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 satu. Inilah hak Nabi jawab kepada sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di hari tersebut kita sedikit ke, ya Rasulullah? Nabi kata, dok, kamu ramah pada hari itu. Tetapi ramah,
Nabi banding seti mana buih. Apa makna buih? Lemah dan tidak tetap pendirian, okay? Moga pupuk di air peruh kat nu, gi kat nu. Pupuk di air kat ni peruh gi kat ni dan tidak ada harga. Buih ada harga, pasir ada juga harga dak. Ah, pasir ada juga harga, ada mengata ambil pasir weh 2 kilo. Nak lesek sikit ada juga harga pasir. Tengok Nabi banding, habis itu kan Nabi kecil tinggi, Nabi banding buih. Makna apa? Tak ada harga, tidak ada pendirian dan lemah. Buih ni. Itulah. Nak royak umat Islam di akhir zaman, Nabi kata. Mungkinlah di zaman kita. Kalau kita boleh tengok ciri-ciri lah. Boleh tengok tanda-tanda. Ya, ya, tu, tu. Dengan tak gok, dengan lemah. Dah mengaji liat dah. Dengan jemuah tak berapa no dah. Di mana kekuatan kita? Di mana kita nak kuat dengan apa? Sedekah Sayyidina Usman, Sayyidina Umar kata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah Taala bagi kehebatan kita dengan Islam. Tiba-tiba kita tak ada berasa Islam itu agama kita. Ngaku-ngakulah kau, tapi amale sebagai seorang Islam tak ada setara mana. Wa wil pahpa, apa wi ado godatu. Allahu Rabbi, hanilah supaya kita ada kesedaran. Neh, ada kesedaran di dalam hati kita masing-masing bahwasanya kita sekarang pada zaman mana dan kita akan ke mana. Neh, kita duduk pada zaman mana, kita akan menuju ke arah mana. Pakak-pakak. Terutama kali kita baiki diri kita supaya molek lebih daripada hak lepas mari. Pakak-pakak lagi. Baiki diri. Muhasabah. Fikir. Renung. Fikir aku. Dah mana aku kalau kira dengan marah. Kalau kira dengan minggu lepas. Bulan yang lalu, tahun yang lepas. Sekiranya dengan hari ini, setara mana perubahan aku. Nak kira. Kerana Nabi kata, barang siapa yang marah dengan hari ini sama, rugi dah hidup. Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama yang marah dengan hari ini, rugi. Apa makna sama situ? Marah punya tu ya, hari ini pun setara tu. Marah pun maya lima waktu sudah maya klik. Ada maya sunat, ada cakur air, ada mengatik, ada berzikir, ada istighfar. Hari ini supa kau dengan marah, tak ada nambah ke abu. Orang ini rugi dah. Rugi dah. Apatah kalau marah maya ikut lima waktu, hari ini maya pak ya, subuh tak khabar. Oh, tu rugi parok lagi tu. Hak sama pun rugi dah. Ini kita jadi orang Islam, kita kena update ke bagi. Upgrade bahasa-bahasa budak baru. Update, upgrade mana we lebih sikit pada marah. Walaupun satu ayat, walaupun satu mimpi, satu baris daripada Quran. Marah baca Quran SPP. Hari ni baca Quran SPP satu baris. Nah, lebih daripada marah sebaris. Ni orang hak tak rugi. Tak rugi. Jadilah orang-orang yang tak rugi. Jadi orang yang untung, orang labuk. Kita hidup sama tangga. Nabi kata, kau tambah mana? Kau menambah. Banyaklah di segi baca-baca air kita. Lebih lagi Al-Quran yang kita sebut pada awal-awal tadi. Baca Quran. Quran ni, kalau kita main ciduk nanti, dah tu, kita nak mula lah juga. Kalau, dah boleh mula apabila. Ya, sungguh. Oleh mula apabila. Dia kena ambil masa dia. Ambil masa. Sekiranya kalau ada majlis-majlis untuk betul baca Al-Quran, mari je lah. Mari je. Tak usah kaluk lah. Oh, kita tak ada gigi. Bukan nak mamah Al-Quran. Ini malah ada gigi. Tak ada cumi mata. Mari je lah. Mari je lah. We nak je. Ha, we hati kita nak. InsyaAllah Tuhan beri. Apa tadi lah, nak kepada kebun, tinggal kapung, hidup dalam hutan tua. Tuhan beri. Nah, Tuhan beri. Beri kejayaan eh dunia. Kita nak ke akhirat, Allah beri kejayaan eh akhirat. Mari, baca Quran. Mula belajar Quran. Karena ulama kata barang siapa yang mati, tak pandai nak baca Quran, payah nak lepas soal muka lagi. Tak lepas. Quran tak nak baca lah, mana jadi ke orang. Hidup dalam dunia, ngaku diri jadi orang Islam, ngaku jadi orang beriman, dah tengok kalah Allah tak boleh nak baca. Allah. We boleh baca.
Kerana itu temeh kita. Kita yang masuk dalam kubur ada dah kawan temeh kita. Ada dah. Isteri kita, bininglah kita panggil mudah-mudah bahasa kampung. Isteri bahasa kitab dah. Oh. Ada-ada kita tak berasa. Bini. Bini hodoh royak kita kesaya kat besok orang okay, ya. Boleh dengar, jangan cayo. Dengar boleh. Supalah orang okay, tina apa weh. Kalau abel kata, abel ya kat dia orang okay, ya. Dengar boleh juga, jangan cayo. Jangan cayo. Jangan sedak. Dengar boleh. Bukan tak boleh dengar, dengar boleh. Cayo kalau. Pasal apa? Tak ada walaupun seorang bila laki mati ataupun bini mati tu nak duduk sama dalam dia. Ada tak? Ada. Bain-bain teriak hari mula tu kan. Dia kata, abang pun tak ada dah. Hospital malam, nyakit darah tinggi, pecah orang lepas lo. 14 orang pecah orang. 14, terpapapum, pecah. Mati hospital, ICU. Bini kat rumah, lah no. Tak kena, eh cahaya, cahaya gitu tak? Tak, teriak. Teriak tak? Teriak. Apa orang lagi? Bidah weh, tak boleh tiuk, tak baik. Orang lagi ke? Asal kalau teriak menahan kuat ni, engkau siapa berjerit-jerit ni, mayat itu akan diseksa. Oleh kerana tangisai ahlinya. Jangan teriak kuat ha? Teriak kau dah mengalir air mata, sik. Ada apa setara tu? Orang panggil menangis. Adapun kalau berjerit, tepik, menahong tu, orang panggil naihah. Niyahah. Orang ni yang Nabi kata, di dalam neraka. Niyahah, naihah, wa niyahah, final. Orang jerit, tepik, menahong oleh kerana kematian, neraka. Jangan jerit, ha? Jangan jerit. Neh? Sahabat Nabi, Nabi tegur. Waktu mana anak dia meninggal. Anak mati. Sahabat jerit. Nabi kata, jangan. Menjerit nahong tepik tu dalam neraka. Maka sahabat pun dengar nasihat pada Nabi senyap. Duk tak berapa lama. Abdullah. Anak Nabi kita mati kecil. Kaya anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Antara 3 laki-laki ada nama Abdullah seorang. Abdullah mati kecil. Mati demi panah. Bila Abdullah meninggal, Rasulullah menangis. Yalah anak tak ada siapa dia seorang pak pun tak kasih kepada anak, kasih belakangnya. Bila Rasulullah menangis mengalir air mata, sahabat berkati, ya Rasulullah, hari itu anak saya mati, kami menangis teriak, kamu kata tak boleh masuk dalam neraka. Hari ini anak kamu meninggal, mau menangis ya Rasulullah. Itu Rasulullah betul menangis tak apa, sekadar mengalir air mata. Kerana manusia dia ada perasaan lumrah, dia perasaan sedih ada, sekadar menangis boleh. Jangan tepik, jangan tepik. Gitu dah. Ha. Jadi klik pada cerita tadi, bila laki mati, teriak dak tino. Teriak. Nah, ada apa mati dulu, mati dulu abang. Teriak gitu nah. Hari mula-mula. Dah, hari mula-mula yong wow. Nah. Tahu mu ya. Nak gi hatta kubur tak leh. Dengar kau duk janji dengan seduk kali dulu saya kat besok orang ya. Ambo ni 13 orang be. Orang duk minta ambo masa nak jadi dengan abah gitu. 13 orang yang masuk kita. Dengar kru, dengar cikgu, kruyai masuk kita. Oh, kruyai. Ada dak kruyai sini nama kruyai tak? Ada tak kat aku ni. Ada dak. Kruyai masuk kita. Nah, oh soho. Dalam kampung orang ramai masuk kita. Tapi ambo tak sanggup laku. Ambo nak kok besok gaya. Ya. Boleh dengar. Ini. Yang mana kita mati, ya teriak. Teriak, biasa lah. Hari pertama, nangis. Hari dua, nengung. Hari tiga, senyap. Ada unyi ke apa nama dah. Hari keempat, kelik mata. Pak ulas khamat. Duk cari ke apa tahu. Bah cukup 7 hari molek.
Kan tak? Cukup ujung hari molek awak akhir jamuai pokok tegak ni, ada bunyi dah teriak. Ada bunyi nangis dah. Makan-makan pun boleh dah makan dah. Hari pertama makan tak lalu. Hari dua makan tak boleh. Hari tiga boleh lah. Makan buah hulu setiru. Haa. Hari tujuh tegak Allah. Nasi tiga pinggir kali negak. Makan tak kapa-kapa dah. Ni. Oh, lepas ada ujung hari molek. Bunyi dengan anak orang bosu kata, Mi, temu dah ni, banci tanakan, tak kosong, mula ayah. Oh, duit ada 300 ribu. Haa, aku kata dah dah. Apa-apa yang duduk nengu cari banci, bukan duduk nengu ingat kita. Okey, orang tinggal sini ya, orang tinggal lain. Kita ramai duduk nengu, apa nama, duduk dah bersedih, kita mati dah. Dia ingat banci, tak kosong, tak mana Datuk ni. Ada duit 300 ribu dah tu. Allah. Itu lah. Nak royak hakikat dunia. Tipu atas darat ke. Tipu. Baru cukup 4 bulan 10 hari. Unyi kata nikah dah dengan orang yang mani kita. Adalah. Itu lah. Nak royak. Nikah dengan orang mani kita. Perak lagi dah. Itu. Aduk janji kata saya kok besok ke. Kita sanggup kok besok ke. Itu itulah nak royak hakikat dunia. Habis kita dengan kita. Ya. Tapi kelik malam ni jangan balah lah nama. Kelik tu balah lah ni jaim ko. Jangan balah lah. Kita harap dah kamu dengan ayuh main royak ni. Jangan macam gitu. Ada. Nak royak we nampak rupa gambar. Nak we pahal kata kita dengan kita. Apa makna kita dengan kita? Kita dengan amalih hodai kita buat lah ni. Dia lah juga sedekah. Dia lah juga baca Quran. Dia lah juga maya malik. Inilah temai kita dalam kubur. Inilah temai kita. Orang lain tak boleh. Walaupun kita contoh saat ini orang rapat dah bini itu. Contoh orang rapat kali dah. Anak kita rapat-rapat pun. Jamin yang besar tidur suku. Ke anak ke? Masa kecil, masa budak, masa halus tidur sekali lagi. Boy yang besar berumah. Ah, suku dah lah. Tapi bini, ah berapak. Ni nak royak orang rapat kali. Jamin kita mati, tak boleh duduk bersama. Tak ada siapa dia sanggup nak duduk liat sekali nak kita. Habis kita contoh tu. Nak boleh nampak gambar. Hanilah kita dengan kita. Kita dengan amalih yang dia buat. Kita dengan semaya yang kita duduk maya. Dengan Quran yang kita duduk baca. Dengan sedekah yang kita duduk beri. Lepas tu. Ini nak boleh nampak gambar. Asalkan kita, Nabi sebut dalam hadir. Mayat diikuti oleh tiga. Yatba'ul mayyita salasun. Mayat diikut oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahlinya kalau ada anak dua, tiga, empat beradik anak ke atas. Awak sulung umur dua, umur tiga, umur empat. Bikulah mayat ayah. Ya anak yatim lah kau empat orang. Awak sulung nengung. Awak umur dua teriak. Umur dua. Awak bersunah teriak. Boleh-boleh bawa-bawa mak mayat ayah. Usul. Pergi siapa kubur. Ya, dua, tiga, empat beradik. Pak turun mayat dalam kubur. Tu hak juruh. Kena anak hak tak tahu. Anak tak tahu apa nama. Allah, orang lain ni Allah, kita nak besar ke dia. Kok. Tinggal kapung tak dia. Pergi buka ketoh di nestar. Nak besar ke anak. Pergi kerjanya cari mordalah begitu gini. Atas sekolah, atas mengaji. Apa pria kita mati seorang habuk tak boleh jadi imam. Allah. Ajarlah anak. Atalah ngaji agama. Tak mesti pondok, tak mesti ngaji sekolah agama. Makna dia jadi acang ke jadi keru, jadi bomo, jadilah tapi asah ada. Makna kalau kita mati dia boleh jadi tu imam kalau lelaki. Kalau kita mati anak tino kita boleh doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling tak ada paling kurang. Anak kita boleh guna manfaat doa daripada anak kita. Hatta ngaji agama, hatta. Tidak mesti kita kena hatta pondok sekolah agama gitu gini. Tapi ada asal. Walaupun anak kita ngaji kok bahagia samang buat apa. Tapi ada geti agama. Ada harapan bila kita mati, dia boleh doa untuk kita. Hatta, hatta, hatta. Apatah lagi kalaulah kita mati, kita nak dengar suara anak kita. Sungguh. Tak, belum ada kita nak hati tu kita nak dengar suara anak kita yang mari bisik di telinga la ilaha illallah. Nak dengar suara anak kita. Orang lain bukan kita tak senok juga tapi suara anak kita kita nak dengar.
Cukup. Sorak anak kita. Kerana masa? Kerana masa dia beranak. Kita beli lingkau kanan. Komak lingkau kiri. Kan kita beli kan? Ila apa muata anak dah anak ayah ayah mari bel kita pun Allahu akbar Allahu akbar baling kan ni komak lingo kiri gitulah juga kita nak beri dia balas budi kita asal kita duk kerak duk letih tu kita nak dengar suara anak kita mari diling la ilaha illallah ajar kita mengucap nak dengar tu. Nak dengar sorokan. Sorok orang lain boleh. Tapi kita hak perlu nak pada anak kita. Karena masa tu kita nak nak pada anak kita. Habis atas. Ada satu orang. Di satu negeri lah. Negeri kita tersebut. Negeri Jireh lah. Negeri Jireh. Dia hajar tiga-tiga beradik anak dia ni. Didik lah. Cara dia didik asuh. Dia mengajar diri. Dia didik training gitu gini. Berjaya berlaku tiga-tiga orang. Okay. Tapi berjaya di segi ngaji dunia. Anak yang sulung. Yang hatam ngaji tinggi tak tinggi ni. Sapa luar negeri. Ngaji sapa luar negeri. Habis pun luar negeri. Lulus yang tinggi sekali doktor. Engkau sapa tupik daripada pengajian tu. Masuk kerja satu kerja. Boleh jadi CEO dalam kerja. CEO ni kalau bahasa kita agak peratam barisak. Orang besar lah peratam barisak ni. CEO ni. Boleh jadi CEO di dalam satu negeri yang hebat. Ni negeri putih. United Kingdom. Kalau kita angkrik lah. Di angkrik. Jadi satu bisnis besar, satu barisak besar, dia jadi CEO. Kerja dia kena pecung, kena gapo gitu gini. Oh hebat lah. Oh nombor dua ngaji nak habis lah. Bila habis pada ngaji duk semak kerja nak jadi seperti mana abel katik. Umur tiga tengah-tengah duk periksa. Nak lulus ngaji tengah-tengah duk dalam buat ngaji. Duk buat tu, duk buat periyatu, tu duk buat tu. Nak turut abel dia, abel kerja dah. Duk dalam satu barisan besar jadi CEO. Umur dua ni lulus ngaji dah duk cari kerja katik nak jaya seperti mana abel. Umur tiga tengah-tengah duk ngaji. Takdir Allah. Mok masuk hospital. Mok masuk hospital. Duk dalam bilik ICU. Tak apa-apa dah. Ayah ni masa anak dia jaya. Masa anak umur pertamanya kerja sebab umur dua lulus saya dah duk tarik kerja. Umur tiga ni duk tengah mengaji tengah duk jadi. Ayah tulis kitab. Tulis nang sericiwak perawat. Koyak cara didik anak. Cara asuh anak supaya anak ngaji boleh didik kamu. Berjaya di dalam pengajian. Ya tulis kita. Tulis surat gini. Pagi kena buat gini. Hari-hari gini. Cara makan gini. Anak-anak tak bolehlah main galik sangat. Kena buat gini-gini. Tulis kita. Mana dia berasa kebanggaan di dalam dia mendidikkan anak. Dia berasa pak puncai dia panggil. Pak puncai dia ni. Anak tiga orang jaya lah kau. Ada seorang habuk main ketum. Ada orang habuk main ketum. Ada seorang habuk mabuk yabah. Ada orang habuk gila tino. Tiga-tiga jaya belakang di dalam. Bergelajar. Dalam berurut. Tulis kita. Ciwak perawat. Gini. Hatu di dalam kedai. Duduk dalam sewing. Duduk dalam rotah. Duduk dalam tu kita dia. Orang beli lah. Ya. Kita dia baca. Oh gini cara didik anak. Oh. Pasal dia jaya semua. Takdir Allah mak masuk hospital tadi. Bila mak masuk hospital, ayah ni kena halau dah kat anak duduk luar negeri. Halau lah. Halau, hak sulung dulu. Halau. Baik. Kerela ni memu duduk hospital tu. Tak khabar dah. Tak kenal orang dah. Mulut penuh dengan goya. Boh dengan teropong. Masuk dengan darah. Masuk dengan air garah. Keliklah baik. Mungkinlah kali ni lah. Kali terakhir mu boleh tengok mata makmu. Kliklah be. Apa jawab hak be? Ayo minta maaf ayo. Kerja hak amo duk kerja ni kerja besar. Kerja CEO. Jadi kena ada pecung semua, kena ada meeting tu meeting ni. Apalah nanti lepas pecung sehari dua lagi minggu lagi nak klik. Nak klik minggu lagi. Ada ni meeting 2 3 hari lagi, ada pecung 2 3 hari lagi. Kena masuk amo. Bari sak besar kan? Kena duk kira kena cara kena buat kena pecung kena begitu gini. Abel dia klik.
Telefon homo dua, kok homo dua boleh klik. Halo. Ni makmu sakit ni, duduk hospital ni kliklah kalau nak klik. Mungkinlah kalau klik ni boleh tengok mata mu akhirah. Teruk sangat tak apa-apa dah. Jawab homo dua kena. Ayah minta maaf ya, duduk semak kerja ni. Duduk semak kerja. Bila duduk semak kerja kena fut ngang dulu. Main klik celah ni tak lepas ah. Ni masa lepas saya. Kalau tak lepas kerja trik ni kena main semak tahun berapa pula. Jadi payahlah. Bukan tak saya klik nak klik nanti lepas fut ngang dulu. Dah lah 2 3 minggu lagi habis fut ngang ni. Umur 2 tak boleh klik juga. Umur 3 tengah duk berasa. Tengah duk berasa. Takkan boleh klik. Jawab semua 3-3 beradik boleh klik tengok matamu. Allah. Ha, boleh klik. Masa tu mak tu dilikung dan dikelilingi oleh orang ramai. Duk tengah ramai tapi berasa kesik. Berasa kesik. Tak ada anak. Anak tiga-tiga orang kandung mari. Besar di darat akibu. Berok atas akibu gitu gini. Yang siapa mengaji luar negeri berjaya. Siapa pergi yang mak akhir dah nak hati. Tak ada. Sorok anak mari bisik di lingkung. Mari kata la ilaha illallah. Tak ada sorok anak. Ada sorok. Tak ada punya sorok anak. Tiga-tiga beradik tak boleh. Lah-lah kali maknya mati kan gitu. Tak ada kelihatan sorok anak. Duduk luar negara belakang. Apa kata ayahnya? Ayah kata sebenarnya aku tak berjaya. Tak berjaya lah aku kena. Walaupun ku didik anakku hatang ngaji tinggi gitu gini kerja hebat. Tapi waktu mana akhir hayat aku nak dengar suara anak. Suara habuk. Anakku tak kena. Tak berjaya. Habis yang kutik kitab dia duduk oleh kedai. Oh ya kari. Tak berjaya. Tak berjaya. Itulah. Itulah kita nak nampak gambar kita. Nak nampak gambar kita. Walaupun anak kita dalam 2, 3, 4, 5 orang tu. Sore tak apa dah. Tak mesti semua. Sore tak apa dah. Hak boleh mani mayak kita. Boleh bisik di lingkungan. La ilaha illallah. Oh, boleh jadi tu imi. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa untuk kita. Sore tak apa dah. Masuk dalam jaya dah kita. Iku mayak kita pergi siapa kubur. Wak turunkan mayak di dalam liya. Pegai kepa tanah minha khalaqnakum. Anak-anak ni bila ia memohon doa kepada Allah untuk ayah dia, ia tubik daripada hati kecil. Bukan di mulut saja. Bukan di mulut saja. Ada-ada orang lain tu imej gitu gini, mulut ya. Mulut ya noh. Rabbilallahu warhamdulillah fi kulli makan. Mulut-mulut hati-hati ikut mu situ dah. Hati-hati ikut mu situ dah. Ada pun anak bila doa kepada ayah. Bukan mulut dah. Hati-hati. Hati sanubari tu. Ya Allah ni ayahku ni ya Allah. Dialah membesarkan aku. Dialah cari hidupku. Dialah belakan aku. Daripada hati kecil. Bukan mulut dah. Hani anak. Belalah anak. Belalah anak. Supaya ada apa jiwa agama. Kita boleh tupai anak sama dia pada mati. Kan Nabi kata. Bila mati anak ada. Putus hampir amalan malaikat tiga. Termasuk dalam tiga. Anak. Waladin salihin dia da'udah. Anak-anak yang baik. Selalu memohon doa pada Allah untuk. Dan mayat dalam kubur. Tunggu doa anak. Al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat di dalam kubur. Laksana seperti mana orang lemah di dalam lautan. Yang taziru da'wata ahli lah. Sedang menunggu-nunggu doa daripada ahli anak dia, saudara-saudari dia. Tunggu. Ini. Ajar-ajar. Masa orang kutung kubur kita pergi. Kan? Nabi sebut hak ada. Yatba'ul mayyita salasun ahluhu. Ahli kita anak bawa siapa kubur. Wa maluhu. Dia mau bawa kereta kalau ada kereta. Mutu kita dia mau bawa. Asal daripada harta kita kan. Bawa dengan pinggir makuk. Payung gitu gini nak. Dekah pada Tok Deban. Harta kita tu. Wa amaluhu dan amal yang kita buat. Amal ada dua. Amal yang baik. Pahala. Amal yang jahat. Dosa ikut gitu juga. Kama dia Nabi kata. Sumayar ji'isnan. Klik dua. Kembali dua. Apa perihanya. Ada mana-mana. Berkubur dah lah. Tanah apa kotak ni timur tanah atas kubur. Nabi kata klik dua benda. Gapo klik? Ahluhu wa maluhu. Anak klik halah. Anak 2 3 4 adik ni. Ayat teh.
Klik, bila-bila klik, ayah yang malam main you. Tadi tiye dua ti, anak Rasulullah kata. Kecik ha main you lah. Tak ada apa rumah lagi kecik ha main you lah. Apa surat tu, mak tayar bocor, mak kaya kek tayar, nak kaya kek tayar pula eh. Apa surat nak kek tayar mutu lah. Tak ada apa rumah lagi tu ahli. Malu an amak apa segala harta dia klik, kereta dia mau pusing boh dia undur klik. Mutu dia mau pusing boh tekak payung klik klik klik. Wa ya baqa wahidun tinggal satu. Apa nama amalu? Amal dia. Semaya puasa, Quran hok kita dah baca, zikir hok kita dah sebut nama Allah. Istighfar hok kita dah memohon keampunan kepada Allah. Patulah hok bersama dengan kita. Kalau dia buat, kalau dia lah juga maknanya kita dah ambil peluang tu. Kalau tak ada, tahu. Tak tahu lah. Karena dalam kubur dua, Nabi kata. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Hanya-hanya kubur itu adalah sepetak dah, satu bahagian dah daripada kebun-kebun syurga. Au hufratun min hufarin nar. Ataupun satu kawah dah, satu azab dah daripada azab-azab neraka Allah. Amalnya baik, kebun syurga. Bila kebun syurga, masuk dengan molek. Masuk dengan comel. Masuk dengan comel. Malaikat mari pun dengan baik. Tak kasar, lemah lembut. Tanya dengan molek, tanya dengan comel. Kita pun jawab boleh berlaku. Gini, 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 gini. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, empat, lima, ni. Bila je boleh jawab habis dengan sendik, dengan molek. Malaikat akan kata, no, no. Masa kita kata, no, tidur. Nah, oleh kat suruh tidur. Habis tu learning, jangan dia tidur banyak sangat. Ada masa tidur dalam kubur. Malaikat kata, no. Tidurlah. Tidurlah, pokcik. Pokcik, banyak dah kerja di dunia hari tu. Dengan berjaga malam tahajud. Dengan kerja syihari, cari rezeki yang halal untuk anak-anak isteri. Patih, hok harai. No. Kerjalah, maya pun mari semua nak-nak waktu jumlah. Ngaji nak-nak mengu, nak-nak malam ada. Ya, orang ceramah pun ada. Cengok. Oh, duk banyak dah, duk letih atas dunia. Malam ni semua jawab soalan lepas belakang dah. Malam ni tidur, pakcik tidur. Tidur. Tidur seperti mana pakcik tidur malam pertama dengan isteri. Oh, dah tak? Ingat tak? Malam kita tidur malam pertama dengan isteri kita. Hari nyambuk, hari nyambuk. Ingat tak hari nyambuk? Lupa dah. Oh, kalau kita kena buat kali gay. Mana dia lupa dah ni? Eh? Kena lupa dah. Hari malam pertama eh. Allah Allah, ada kena kamu malam tu tak? Dengan naling lah, gua tak rasa. Dengan serenok ke lah mana tu? Naling dengan serenok sama tu, sama naik malam tu. Naling pun naling kamu. Oh, lano ni, lano ni, lano ni. Serenok pun serenok. Oh, bekno ni, bekno. Ku nak tek mana ni? Suih banyak. No, no mula mana. Ada nak ajak tak? Malam pertama eh. Pah malam pertama kita masuk, Masya Allah, tabarakallah. Dalam bilik ke mana malam pertama? Oh, comel dalam bilik. Dalam bilik tidur eh. Malam mula-mula kita tidur. Molek tak? Molek, molek. Dengar molek, dengar bagai baru, dengar bau sedap. Naik tidur tak lembek bunyi khukha, khukha, khukha. Gapa nama khukha, khukha? Pasti tak buai lagi. Pasal sungguh. Ya tak buai, pasti buai dah dulu. Payah lah. Ya beli lembek, pasti dah kan, pasti orang-orang. Ya apa tu tu, ya tak tu. Pas kawan ni tidur, pasti ada bawah bunyi khukha, khukha. Tu gak payah. Buai dah pasti dulu. Aduh, macam-macam. Oh, sedap malam pertama tak? Dengar semua barang baru berlaku. Bata duduk molek comel, bang pun sedap. No. Dengar tabe, dengar po. Oh, romantis, romantis. Neh, romantis. Bata golek pun duduk sama seri dengan bata hok atu tu, buah uti tu. No. Pahawa kita masuk dalam bilik ke? Kita orang hati masuk dalam bilik. Wisalek ke? Mula-mula malam pertama tak kata wisalek, wisalek. Assalamualaikum. Isalah yang suka. Hak nak jawab, "Waalaikumsalam." Oh. Dalam hati duk 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 duk. Oh, lah no ni, lah no ni. Kita masuk ciri muka itu ke. Eh, masuk pak napak kaki dulu.
Kaki duduk atas meja duduk beraya. Kaku duduk beraya. Di jari kaki ni merah, 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 merah. Ina, ina. Ina ke? Orang nikah. Merah, merah, merah di kaki. Duduk beraya. Nyuk, 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 nyuk. Tak kata. Ha, kita hati kah. Wah, wah, nak kemarah. Masuk dekat sikit. Nampak. Naik sapa ke labu putih. Pahaya pakai baju nipih tu. Ho, baju nipih belah daripada bawah ni. Kak ngapa ho belah. Ho. Baju-baju. Baju dah nipih belah pula. Allah, kita nampak paha putih dah belah pula. Aduk, duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Nalai. Nalai. Lano ni, nano. Masuk pula dah tengok. Masya Allah, tabarakallah. Belacu. Merah lecu. Dengar lecu merah. Pipi om campu. Pipi om campu. Orang panggil om campu tak pipi tu? Campu. Hawa-hawa merah, merah, merah. Sikit merah. Kelopok di atas mata ni hawa-hawa cak liman sikit. Kening bawah ni jadi jadi halu ni. Atau ada cuek ke ni? Pobini Fir'aun. Ada cuek ke ni? Mana comel-comel? Dengar kening pomolek. Rambut lelaki ni. Yok 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 andai ke mana apa-apa patu yo selik bunga serang serang serang. Oh comel, Allah comel semua. Tah kelopak mata ni ada bulu kening tu hok ni. Allah. Allah kita salah habah dahlah. Hawa-hawa nak terkekir, hawa-hawa nak terkekir. Tak ada dah nak ada. Serbes tak nak lekat dah jadi nyunyuk serbes. Tak nak lekat dah atas kepala hawa-hawa nak nampak dah. Ha tu. Rasa comel. Jom, bau bos sedap mak. Masa patut ada nak surak dah gitu. Masa tak ada nak surak dah gitu. Ha tu. Tina oi amal bertamu. Baik kita dah. Amal bertamu semualah comel molek belako. Lepas pada tu 20 tahun lah ni anak pak buka pintu masuk supa dak dengan amal bertamu. Cu jawab ke mana? Lagak tabak dah. Batal hilang batal. Batal hilang. Tak lupa mana mata jari tak temu mata. La ilaha illallah. Pasuk tengok hok mulut merah hadi. Pasuk tengok biru mulut. Hok bau sedap hok rambut molek tadi. Ya sebing pa hatu pusu. Apa kok tadi? Adalah dah anak pak dah noh. Ha cucu tiga dah. Habis rak panggil. Ha tu nak win apa gambar ge. Ala pertama dah, ala pertama. Itulah malaikat kata bila menjawab soal muka manakir lepas. Alainimu tidurlah dengan sempurna. Tidurlah dengan puas hati. Seperti mana kamu tidur malam pertama dengan isteri. Sungguh dah. Waktu mana kita tidur malam pertama tu. Tok tua pun tidur petir. Pesir kepada anak-anak cucu. Tidur. Habis anak-anak cucu suka tidur. Ada setengah-setengah buat tidur lah. Payuh. Mana beri jalan untuk kita malam tahu. Oh, suka dah. Itu lah nak pergi rapat gambar ke. Gitulah orang yang jawab soal muka awan akhir lepas. Dia tidur dengan hati tenang, hati puas. Tapi mayat malam tu, minta dengan malaikat. Malaikat, boleh tak nak klik rumah? Dia nak klik, weh. Nak klik raya ke anak cucu, suruh mayat sepengah dia. Suruh ibadat sepengah dia, baca Quran banyak. Banyak zikir, banyak istighfar. Kerana dia boleh jawab dengan lepas, dengan senang, dapat nikmat. Nak klik raya pada anak cucu. Malaikat kata, aduk alih dah nak. So, aduk alih klik alih. Nak tidur, nak tidur. Tidur ni, bangun-bangun, kemak. Tu bagi siapa tu? Bagi orang yang jawab lepas. Apa boleh cepat? Amalnya baik. Tah dunia ni kok. Dia cara keberaman. Semaya 5 waktu cukup. Sunat pun ada. Kerja molek. Molek kerja. Kalau dia pergi kerja buka kedai. Cara kedai molek betul. Benar. Tak ada mencik menipu. Tak ada tambah duit-duit. Biasanya masuk koksi gitu. Kalau ada orang silap nambah gitu gini. Ya taruh ingat nak hatta kelik esok. Ya tak ambuh duit orang. Okay. Tak ambuh. Duit orang ni jangan weh. Sakut pakai mak. Sakut. Kadang-kadang kita untung kan benda benda sikit yang kita nak. 5 kok, 6 kok kita buat dia ai sakok. Sakok. Oh sakok dengan orang di hari akhirat dah payah basuh kali. Takut dengan Tuhan boleh-boleh tu main. Dalam itu pun ada rahmat bagi dah. Kita dah ada sakok dengan Allah mana? Minum arak tak dunia hari tu.
Mati-mati tak ada taubat. Kita ada sakut dengan Allah atas dunia kita kena. Judi. Mudah-mudahan rahmat dari Allah tu. Hai apa? Kerana dosa judi, dosa minum arak, dosa kita dengan Allah. Tapi makna malam ni, nama klik itu, dosa kita dengan tu. Hei. Kalau tu kacau pula, oh kacau. Jangan main macam gitu. Mana? Kalulah pernah buat dulu, istighfar lah ni, taubat lah ni. Ada raya sana itu tak ada nak taubat. Tak ada nak taubat, tak ada nak istighfar, mati dengan bawa dosa judi. Mati dengan bawa dosa minum arak. Ah tu ada harap lagi kalau Allah kasih saya rahmat dah tak apalah aku apung dosamu. Apalah aku maaf kamu. Tak apa aku halal kamu. Apalah aku tak kira dosamu dengan aku. Tu kita dengan Allah. Adapun kita dengan orang ha jangan. Orang payah basuh di akhirat. Tak usah kata orang dua, bini kita. Anak kita. Adik beradik, mak pak. Habisnya tutup dakwa di hadapan Allah. Yang Tuhan sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seseorang itu berlari diri daripada saudaranya. Mana pun lagi. Mana ada orang nak tutup tu? Ah, adikku tu pun lagi. Takut adik dia tutup. Takut adik dia kata, ya Allah tu kakakku tu di dunia hari tu umur tinggal banyak agak harta saka tak bagi yang makan sorang dia. Ha. Ha, adik tu tu. Hak kakak oh. Hak kakak oh. Adalah kebun ayah, adalah kebun gitu gini, ada tanah bucu tu bucu ni, tanah itu ni. Adik umur 7 tahun, 8 tahun. Apa pergi yang mati anak, adik hak 7 tahun mati tak? Tak reti cak. Tak reti gapo nama. Ya buat dia gitu harta saka. Ya buat dia gitu. Ni buat dia pilih gitu. Kawan-kawan adik besar dengan tak ada apa-apa. Ha, tengok. Ni. Allah ya'dah yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya. Lari. Apa? Takut saudara tutup. Ya Allah ni kakakku atas dunia hari itu tak bagi harta saka. Atas dunia hari itu tipu. Atas dunia hari itu tak buat sama dalam bab saka. Lari. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak, lari daripada ayah. Anak lari ke mak, mak lari ke anak. Masing-masing ada salah. Anak tengok mak, oh, sudahlah makku tu di dunia hari tu deraka sangat kok mak. Mak pula dah tengok anak, oh, anakku tu di dunia hari tu tak ada nak ajar. Tak ada nak ajar anak, tak ada nak asuh siapa anak besar dalam jahil. Siapa anak besar jadi ngaruk. Ada juga pasien tu mak. Mak pasien tak ajar anak. Ke masuk waktu mana ayah ni tu pergi kerja, mak duduk rumah dengan anak, tanggungjawab mak kena ajar anak. Tanggungjawab mak dah. Waktu ayah ada rumah, ayah wajib jawab, wajib ajar anak. Royah ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni molek. Ayah wajib jawab, ayah wajib ajar. Bila ayah pergi kerja, ayah pergi cari rezeki, mak rumah. Mak kena ajar. Mak kena royah soleh. Apa nama awak ni? Mak kena ajar. Dah tengok tak ajar. Tanggungjawab, sakut dengan anak. Anak awak klik wah bau dekat dengan setik awak klik wah bau. Ni curi mana? Anda wakili, wabahu ada wabahu tu, kiau sewai, kiau sewai. Wakili, apa nama wabahu, wakili banyak. Wabahu, wabahu. Memang no wabahu. Shhh, kakcikmu. Dah, anak wabahu kakcikmu. Ya tak ada, ya gimana? Ini jalan Peter. Jalan Peter pergi patah gitu ni, tak ada rumah, ya kakcikmu. Ya. Adik mek 3 utih, 4 utih. Eh, budak ni, apa nama gimana orang ni? Gimik pisah nak mari nak koyok. La ilaha illallah. Lama anak murid suruh hantar klik suruh gimik pisah. Nak koyok. Koyok dua kali tiga anak tu celik. Tanggungjawab amuk di hadapan Allah sikit-sikit. Apa nama kita kena ajar anak. Tak ingat curi orang saya sok gigi hantar klik. Tu amuk nak ajar anak. Gigi jumpa dengan anak di padang mahsyar oleh kerana anak jadi tak baik, jadi tak jujur dengan kerana kita tak asuh, mok lari ke anak. Ha? Bukan saja anak saja lagi kat mak. Masing-masing lagi. Wa sahibatihi wa bani. Lari daripada kawan-kawan. Sahabat kita, kawan-kawan. Biasanya bergetar ada banyak. Apa? Kawan pakar dulu. Allah. Bukan banyak. 2,000 ya. 2 minggu kawan bayar. Allah tu. Wah 2 minggu kawan bayar tak lagi tu. Kawan ni pun beri cerit 2,000. 2 tahun.
Ada bayar-bayar, ya buat dok gitu. Temu cakap kedai teh nak sungut, 2000 tak usah sungut, saya juga. Mana? Salah abah. Duit kawan nak akal ada ke dua? Allah. Kau tak ada duit dah mu. 2000 ni kau. Ah, yang ni weh. Tak usah kata banyak. Sekup ya. Gatung di antara langit dan bumi. Bak berhutang. Iyakum wadain, Nabi kata. Hati-hatilah bak berhutang. Beringat-beringat lah. Nah, bak bertel ni beringat. Nabi kata, kerana orang bertel duit orang tak bayar ni, syihri hino malai duka cita. Dah tak hino ke mana, syihri tuai hutai rata tepat je geroyak kita bertel duit dia. Bunyi seorang mutu, tree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 
Ya berasa pre bunyi. Bunyi motor pak tuai hotel cerita dah. Tak ayah gitu 2000 nate tu. Win nate lu dah. Win nate. Dah tak hina kita. Habis segenap tepak, segenap bucu, segenap gerai royak kita. Kata kita lekat hotel dia. Ino ino. Itu Nabi kata hina si hari. Malak duka cita. Kau duk mikir mana nak bayar ni. Ah, sudahlah. Illa nak boleh bayar. Tu we mai duk putuk mata sekali dua ni. Ino. Dan duka cita. Nabi tak mayak-mayak. Kalau bunyi khabar kata mayak ni ada terhutang. Nabi akan tanya dulu. Afihi dain, adakah mayak ni dekat hotel orang? Okay? Kalau sahabat jawab kata ya, ya Rasulullah dia ada hotel orang. Okay? Rasulullah tanya kali lagi, pia sanggup hotel dia. Kalau ada orang sanggup, Rasulullah akan bayar atas mayak. Kalau tak ada orang sanggup, Rasulullah tak kamu semayak dah. Antu patang tumu. Rasulullah tak semayak mayak orang yang berhutang. La tufattahu lahum abwaabus samaa'. Pintu langit tak buka terima roh-roh yang berhutang. Makna tergantung antara langit bumi. Nah, itu dah. Hanilah kita widailah buat apa saja kebaikan, ketaatan dan apa saja yang boleh kita selamat kediang daripada mati. Ya, karena di sana kita dengan kita peroyak tadilah orang lain. Lah kalau kita tinggal anak-anak yang baik, tinggal sahabat-sahabat kita yang akrab, ya ingat juga budi jasa kita, ya akan ingat kenangkan pada kita, doa untuk kita buat kebajikan kepada kita. Tetapi kebanyak kes sekarang ni tak nak kenang mana dah. Eh masing-masing eh. Kita ni malam ni kita tilik masing-masing aku dengan ayah aku dengan mulah tok aku dengan mulah mak aku setara mana aku buat kebajikan sekarang. Tilik masing-masing. Kalau tak setara mana, anak kita sekali lagi ke tak setara mana juga. Habis kita duk royak suruh, kita buat dah ni dirilah. Buah hati. Ya kalau dia mau buat gitulah. Gitu anak. Pemayah. Kalau kita buat hal kita sendiri ada cukup tak? Cukup. Dengan kiyar, rokok, iktidal, sujud, antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, lengkap. Tapi bila dia memayari kita, rokok pun tak ada. Susah nak sujud. Nah, rokok pun tak ada. Mana apa? Lebih kurang dia membuat kita. Lebih kurang kamu. Takbir 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lebih kurang. Itu nak royak semaya kita ni. Dari kita hidup, siapa mati pun wajib maya. Cuma masa kita mati, kita tak boleh maya. Kita kena padah orang lain. Mari maya kita. Bila orang maya, lebih kurang. Anda rokok tak ada. Lebih kurang. Ya, buat lebih kurang. Buat papah. Yang tu. Nak nampak gamarnya kata, amalai kalau kita harap ke orang. Setara tu lah. Apa kerokok tak ada. Sujud antara dua sujud tak ada. Nyemaya kita. Ada, apa buat ni? Jangan harap kat orang. Masa kita ada ni lah peluang banyak lagi Allah beri taruh umur kita. Untuk kita buat, buat, buat. Jangan harap kat orang. Habis itulah kita doa kepada Allah, ya Allah. Umur ku hak hidup lagi ni. Umur ku hak lebih lagi ni. Ku tak tahu panjangnya nak lagi lepas pada ni. Tambahlah kebajikan bagi ku. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup aku lebih lagi ni. Tambah bagi aku semua kebajikan. Mulutku kecil jadi kebajikan. Mata tengok kebajikan. Lingo dengar jadi pahlaw. Kaki aku lakoh jakoh pergi kepada. Jadi maknanya, jadi untung aku lepas pada mati. Tangan aku pun super. Itu makna ziyadatan li fi kulli khair. Kita tambah.
Tambah kebajikan, tambah ketaatan, tambah pahala kita. Itulah dengan Allah. Begitulah juga waj'alil mauta, dan jadilah kematian aku rahatan li fi kulli syarr. Ya, aku boleh beradu daripada setiap-setiap tiap jahat teh. Kalau ada lagi jahat, tambah lagi banyak dosa lagi, banyak deraka lagi, ya Allah, maka mati aku itu yang menyebabkan aku beradu dosa, beradu deraka, beradu buat kerja-kerja hok jadi murka padamu, ya Allah. Gini nak? InsyaAllah lah, mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita yang lebih lagi tak ni tu barakah. Rahmat dari Allah turun atas kita semua. Barakah dari Allah. Tuhan akan beri tolong pada kita untuk melakukan taat, kajikan kepada dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan apa saja perbuatan, perkataan dan gerak-geri kita ni keredaannya untuk kita. Di mana yang pagi-pagi kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Nah, adalah lebih-lebih kurang malam ni sejam setengah dah ni. Bukan setengah jam ni, sejam setengah dah. Ha, jadilah ambo pun bukan enjin. Ha, nak bukan buat sedak lega-lega-lega ni buat apa enjin gitu. Paham bo ni tak minat atik biasa amoh tak minum air. Kalau minum air dia putuh. Ah, patut tak minum air bahaya-bahayalah. Enjin kering. Enjin kering tak boleh panjalah. Ah, enjin kering. Lalu tu malam ni agaknya setakat ni lah sajalah. Insya-Allah lah. Moga-moga Allah Ta'ala beri panjang umur lagi, sehat tubuh badan pula. Kita terjumpa pula. Kalulah Tuhan pilih, kalau dijemput oleh Allah, panjang umur, sehat tubuh badan, Tuhan pilih, kita akan bersama pula di majlis begini. Nah, InsyaAllah lah malam ni, setakat ni lah saja. Terima kasih semua kepada orang ahli kampung kalau naik peh. Kalah-kalah dah. Oh, silap rata kolor lah. Kalian nepe deh. Terima kasih semua kepada ahli-ahli kampung di kalian nepe kita ni. Dan minta maaflah sekiranya di dalam tazkirah saya daripada awal tadi siapa kesudah ni lebih kurang sejak setengah lebih-lebih ada benda-benda tak baik. Yalah, memang ada mata roh. Ada benda-benda kita dengar berasa Allah gano itu lalu kata ustaz ayah main gano parok itu lalu. Dia duduk nyindir kok kita kata kita tak ada setia dengan laki kita. Bila laki kita mati, Allah. Dia kata tunggu duduk nanti banci. Minta maaf lah, minta maaf banyak-banyak. Sekiranya kalau ambo gurah, dia mau terasa hati. Nah, ambo sebut benda-benda hok makna nakal-nakal, dia kata, oh, nak mengajar ke nak menakal? Nah, minta maaf, minta maaf. Ambo style gini lah. Supaya tak sebi jadi jemu sangat, tak sebi jadi ngatuk sangat, sikit-sikit sebanyak, selit-selit. Nah, begitulah. Mana semua yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang cacat, celah, kekurangan apa nama semua, itu kelemahan daripada saya semuanya. Kelemahan daripada ambo belaka. Ambo banyak lagi lemah di segi ilmu, di segi amalan, di segi adab, perangai banyak lemah lagi. Oleh itu ambo mohon maaf banyak-banyak. Lalu tu tak panjang lagi kalah, tak banyak lagi betul-betul akhir kali dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم.